Berita mundurnya pasukan Rusia dari Kharkiv Timur segera dimanfaatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengejek pasukan beruang merah. Tentara Rusia pada hari-hari ini menunjukkan yang terbaik yang dapat mereka lakukan, yakni menunjukkan punggungnya, ujar Zelensky dalam sebuah video. Dan tentu saja itu keputusan yang baik bagi mereka untuk lari, lanjut Zelensky, seperti dikutip dari Associated Press. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengklaim negaranya bisa mengalahkan Rusia. Terbukti dari keberhasilan tentaranya memukul mundur pasukan Rusia. Syukurlah sekarang kami tidak lagi mendengar alasan ini lagi. Kami telah membuktikan mampu mengalahkan pasukan Rusia. Kami berhasil menggunakan senjata yang diberikan kepada kami. Jadi saya tegaskan lagi, semakin banyak senjata yang kami terima, semakin cepat kami menang. Dan semakin cepat perang ini akan berakhir, ujarnya.